Sing ngono Mas. Buya keloro lah. Hah? Buya keloro. Iya, motor izin. Yo yo gak apa. Belawon, bisa panik karena weh. Man, entar nyasang. Jangan nyasang dewe. Ono wong njero dak lo. Gampang mas. Eh, para nontori yang mana? Ayo.
untuk yang kedua, evakuasi tahap kedua kali ini, yang satu tadi malam, yang satunya sekarang nunggu debit air kecil. Dan juga alhamdulillah tadi sudah bisa teratasi, tapi masih dalam aliran sungai, kita menuju ke arah Gadakaban. Kita evakuasi sampai sana, kita naikkan dari sana. Semoga bisa teratasi dengan tim-tim kita yang solid. Amin. Terus untuk kondisi kerusakan, berapa persennya, Mas? Kalau kondisi kerusakan, kalau bodi otomatis hampir tidak utuh sudah. Dua-duanya ya? Oke, kalau yang tadi malam mendingan daripada yang ini, yang Jimny Kotrek-nya, yang tough diesel-nya agak mendingan daripada yang Jimny Kotrek, hancur sudah. Kita gimana lagi maunya, kena bencana. Nah, Mas, kemarin itu tidak ada peringatan sebelumnya atau gimana, Mas? Sebetulnya peringatan dari warga sekitar mungkin ada, karena mereka-mereka yang notabene rekan kita juga masih muda, orangnya yang ingin penuh sensasi, ya itulah, seperti itulah anak muda. Di kita yang sebagai yang di klub istilahnya tetua-tua aneh, guys, istilahnya ya kita ngomong lah istilahnya sama anak-anak ini. Kesulitannya apa tadi? Kesulitannya ya sementara kita namanya air ya, Mas, kita tidak bisa lawan alam, kita harus juga waktu memikirkan keselamatan kita meskipun kita harus ganti teman gitu.